Jelang arus mudik Lebaran Idul Fitri 1439 Hijriah, Kapolda Sulawesi Tenggara Brigjen Pol Irianto beserta jajarannya lakukan pengecekan kesiapan pengamanan arus mudik Lebaran 2018 di Pelabuhan Nusantara Kendari. Pengecekan di Pelabuhan Nusantara ini untuk memastikan keamanan arus mudik Lebaran dan antisipasi kelonjakan penumpang yang akan menyebabkan overkapasitas. Brigjen Pol Irianto juga mengatakan kepada semua kapten kapal agar memastikan keamanan bagi seluruh penumpang kapal dengan terutama menyediakan alat-alat keselamatan. Selain di pelabuhan, Kapolda juga melakukan pengecekan pos pengamanan. Saat memantau pos pengamanan Idul Fitri, Kapolda menekankan kepada para personil yang bertugas agar tetap mengutamakan keselamatan masyarakat yang melaksanakan mudik ke kampung halamannya, serta memaksimalkan pengamanan dengan menggunakan fasilitas yang tersedia, terutama sarana penunjang untuk komunikasi. Semata-mata demi keselamatan masyarakat yang melaksanakan mudik. Supaya mereka, atau kalau namanya diawasi kan tentunya dari para petugas di mana, seperti travel tadi, juga tidak akan main-main. Akan menjamin keselamatan para pemudik. Dari Sulawesi Tenggara, Tim Liputan Tribrata TV, Salam Tribrata.